Kita tahu di pandemi COVID-19 ini kan sulit, kita harus bersuara langsung, baik itu dari sisi sosialisasi, baik itu dari sisi pendaftarannya. Ini kan hal-hal yang sulit untuk kita laksanakan seperti biasanya. Nah, ini yang perlu dibicarakan, apakah itu secara penerima baru secara online, secara offline, ini perlu mekanismenya itu dibicarakan itu. Kemudian, batas waktu Pak Didi, kapan kira-kira memulai mensosialisasikan? Tentu sosialisasi ini Bapak Ibu sekalian yang lebih banyak melalui media. Apakah itu media cetak, media elektronik, ini sosialisasi penerima siswa baru ini selain batas waktu yang kita akan butuhkan ini perlu kita bicarakan untuk tahap sosialisasi penerimaan siswa baru itu nanti kita akan maksimalkan media sosial karena saya menurut saya ini efektif sekali untuk media sosial. Selain itu kita juga nanti rencanakan bila anggarannya sudah ada itu nanti kita buat berita, bisa artikelnya bisa seperti iklan di media cetak. Kalau ada plus minusnya bisa berupa seperti iklan itu kolom iklan, ada juga seperti narasi berita. Sosialisasi melalui medsos, saya setuju dengan Pak Morik dan nanti humas yang membantu bahkan nanti akan tim kesiswaan atau tim penerimaan siswa baru akan kami dari humas akan kasihkan password untuk media sosial sendiri. Jadi dari humas juga posting, dari kesiswaan juga posting. Sehingga untuk menghindari kerumunan massa, yang pendaftar online maupun offline dan kasusnya itu kita bisa terakhir di sini. Jadi supaya menghindari terlalu rumit di online-nya, kita cukup dia istilahnya hanya verifikasi bahwa dia datang ke sini. Selanjutnya kertas-kertas itu tetap dikirimkan.